Ya, guys, kita uji coba ya di atas genteng ini, sinar daripada lampu solar panel sederhana ini. Oke, langsung kita off on kan. Ya, seperti itu, guys. Jadi kita langsung on kan. Ya, luar biasa, guys. Terang sekali, guys. Jadi lampu solar panel sederhananya seperti ini, guys. Luar biasa. Sampai dengan titik terakhir masih terlihat terang ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya, guys, jadi solar panel lampu LED seperti ini ya sudah dirakit. Jadi ditambah heatsink, guys. Ya, heatsinknya supaya lampu LED ini panasnya menyerap ke heatsink sehingga bisa awet, guys. Oke, jadi baterai ya pakai LiFePO di baliknya, guys. Ya, jadi baterainya berdaya 12 ampere hour, jenis baterai lontong hijau, guys. Dan memakai BMS 1S. Jadi BMS-nya sebesar 25 ampere. Ini sistem 1 seri untuk baterai LiFePO ini. Dan kabelnya cukup seperti ini, guys. Untuk plus minus, B plus, B min masuk ke baterai. Dan untuk T plus dan T min masuk ke konektor untuk ke solar panel. Ya, jadi sangat simpel ya pembuatan lampu panel surya secara sederhana dengan menggunakan satu baterai, satu BMS, dan modul lampu LED solar panel. Jadi kita hanya membeli modul lampu LED-nya saja dan kita rakit sendiri, hasilnya seperti ini ya, guys. Nah, ini paling penting untuk heatsinknya. Heatsinknya untuk menyerap panas jika lampu ini menyala terus, guys. Ya, langsung kita uji coba ya lampu ini. Jadi bisa memakai remote seperti ini. Nah, remote-nya sudah satu paket dengan lampu LED modul ini ya, guys. Jadi ada menyala auto 3 jam, 5 jam, 8 jam atau on off. Dan untuk kecerahannya kita bisa atur, guys. Jadi ingin 100% cerah, 80%, 50% dan seterusnya. Ya, oke, jadi langsung kita koneksi, guys. Untuk solar panelnya kita pakai bisa seperti ini. Yaitu solar panel antara 10 WP, 20 WP masih oke. Nah, jadi nanti kita coba koneksi langsung ke terminal sini, guys. Jadi sudah kita buat terminalnya supaya lebih mudah untuk mengkoneksi. Ya, jadi langsung kita coba mengkoneksi. Plusnya kita masukkan, guys. Seperti apa dia menyala, kita langsung uji coba. Ya, jadi seperti ini ya. Kita langsung kencangkan baut untuk terminalnya ya, dan negatifnya. Jadi hati-hati, guys, untuk penyambungan jangan sampai terbalik ya, untuk plus dan minusnya. Ya, jadi kita langsung pasang dan kita kencangkan. Ya, jadi lampu LED sudah mulai berkedip-kedip ya, menandakan proses charging, guys. Jadi seperti ini ya. Ini lampu sudah berkedip. Ya. Lampu yang di sebelah sini ya berkedip-kedip. Lagi proses charging. Nah, jadi sudah terpasang ya. Seperti ini. Lampu LED-nya sedang cas ya. Jadi kena cahaya dari lampu atas, dia membaca sedang proses cas seperti ini ya. Kedap-kedip dia punya lampu LED merah.
Oke, jadi kita akan uji coba ya lampu solar panel sederhana ini. Jadi kita akan matikan ya lampu utama yang di atas, guys. Ya, jadi di sini apakah dia menyala atau tidak? Oke, kita matikan 1, 2, 3. Ya, ternyata luar biasa. Jadi sudah bekerja ya untuk lampu solar panelnya seperti ini. Jadi lampu ini membaca ya ketika cahaya tidak ada, dianggap malam sehingga otomatis menyala. Kita akan uji coba lagi menyalakan, dia menganggap siang sehingga lampu solar panelnya off atau mati. 1, 2, 3. Ya, beberapa saat dia akan off. Ya, jadi seperti ini ya cara kerja untuk lampu solar panel sederhana. Oke, jadi kita akan lanjut uji coba di luar ya, terkena matahari, bagaimana dia charging, dan pada saat malam dia akan discharging-nya seperti apa. Ya, guys, kita uji coba ya di atas genteng ini, sinar daripada lampu solar panel sederhana ini. Oke, langsung kita off-on-kan. Ya, seperti itu, guys. Jadi, kita langsung on-kan. Ya, luar biasa, guys. Terang sekali, guys. Jadi, lampu solar panel sederhananya seperti ini, guys. Luar biasa. Sampai dengan titik terakhir masih terlihat terang ya guys. Jadi kalau kita dekatkan ya seperti ini guys. Ya. Ya. Ini ya yang tadi ya guys. Jadi ada baterai di baliknya ya guys. Ya, baterainya di baliknya dan di heatsinknya seperti ini guys. Jadi mantap sekali lampunya guys. Luar biasa terangnya. Memakai baterai LiFePO guys. Ya, jadi dari kejauhan seperti ini guys. Dan ini ya solar panelnya di sini guys. Ya, jadi kita uji coba di kegelapan seperti apa. Ternyata luar biasa terang sekali guys. Ya, jadi seperti itu guys. Ya, luar biasa. Mantap guys terangnya. Cocok buat lampu PJU ini guys. Jadi seperti ini guys. Kita matikan sekali lagi guys. Ya. Jadi kita hidupkan kembali memakai remote nih guys. Ya, ya remote-nya ini ya guys. Jadi kita coba memakai remote. Kalau kita pencet auto dia langsung nyala. Jika malam hari ya guys. Jadi luar biasa. Sangat terang. Seperti ini guys. Pantulannya sampai jauh. Oke, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini. Seputaran lampu sederhana solar panel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua guys. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.